ada apa nih malam-malam begini nih di sini nih? Oh enggak, kita lagi ada sebuah ini aja kegiatan atau program lah. Bisa berjalan lancar aja. Memang bertemu di sini atau sudah janjian dari sore untuk berduaan ke sini? Iya, kebetulan mau janjian. Gitu. Tapi memang ada kedekatan kalian berdua ini. Apa? Kedekatan apa? Memang ada kalian. Ya, kita kan udah deket udah lama. Heeh. Awalnya kan berapa tahun? Hah? Udah bertahun-tahun pokoknya. Awal pertemunya gimana tuh? Apa? Awal pertemunya ke... Ya kita emang kebetulan teman saya sama teman dia juga kan kita satu teman satu nongkrong zaman dulu. Tahun. Hah? Tapi enggak takut ada omongan aneh nih secara kan belum resmi sama Rio Mbak Heni gimana? Wah, enggak tahu deh gue. Kita enggak ngerti aku. Ya kan baru saling support aja ya kita ya. Ya iyalah. Kayak gitu. Saling supportnya seperti maksudnya apa? Support curhat, support yang curhat apa? Ya, saling support. Semoga bisa, gak tahu ke depannya kayak gimana kan. Biar bisa, ya gak ngerti gue juga. Nah ini kan udah mulai dekat dengan Pak Sarjana ya. Sosok apa sih yang pengen dilihat dari? Baik sih, dia orangnya baik, wise, terus smart. Kalo thank you. Kasih masukan yang baik-baik buat aku. Kalau sebaliknya? Apa? Kalau sebaliknya sosok yang dilihat dari kafe? Iya, dia mau buat saya jadi bangkit. Jadi ya maksudnya jadi bangkit, jadi ya ya mau jadi semangat lagi aja gitu. Memang sering curhat berarti kalian berdua? Apa? Sering curhat kalian berdua? Ya kita pernah mengalami hal yang sama. Enggak dong, aku kan korban. Oh, ya gitu lah maksudnya. Ya kan sama aja gitu kan, harus tanya dia dong kayak gimana pengalaman hidupnya. Baru berbagi pengalaman, ya gak sih? Tapi kedekatan intens sendiri sejak kapan nih? Oh? Dekatnya yang intens banget sejak kapan? Baru berapa bulan ya? Ya, sosok lah. Sosok lah. Sudah sejauh. Kamu gimana? Emang dekat sudah berapa bulan kalian berdua ini? Yang intens sudah mulai berapa sedikit, lama gitu? Sedikit diceritakan lah, intensnya seperti apa? Diceritain lah. Intensnya ya udah curhatan aja. Maksudnya dalam 1 bulan ini, 2 bulan ini atau gimana? Ya, sekitar kira-kira berapa bulan inilah gitu kan. 2 bulanan lah ya. Ini ada kedekatan ke depan atau hubungan khusus? Apa? Ada hubungan khusus untuk ke depannya? Iya, doain aja. Doain aja bisa lebih baik dalam segala hal ya. Lebih baik itu aja. Tapi Mbak Heni, kan di sana lagi proses nih. Memang tidak takut ada omongan dari pihak sana bahwa lu masih proses tapi udah deket sama cowok lain gitu. Kan ini aku masalah kerjaan terus Kak Sandi juga tanya sama aku bagaimana dia waktu aku saat menghadapi Rio gitu. Sebenarnya kan dia juga korban juga ya, aku juga korban juga, jadi ya saling support aja sih. Kan sama kan, sama-sama korban kan. Iya. Itu tidak kesamaan dong. Iya. Oke, tapi Mas Sandi sendiri, sorry mohon maaf, masa lalunya ini tidak akan menjadi permasalahan dalam konteks pernah seperti memakai kan, bukan seperti memakai kan, tidak khawatir akan hal itu terulang lagi dari Mas Sandi pribadi. Ini ke dia aku? Ke Mas Sandi dulu baru ke Heni. Iya, yang jelas sekarang ini kan udah mau bikin masalah lagi, yang penting saya udah berdamai lah. Sekarang dia mulai meniti lagi, mulai merintis lagi, mulai sesuatu lagi dan membangun sesuatu lah. Ya karena saya sadar juga itu sebuah kehancuran, masa mau begitu terus sih, udah umur juga. Nah Mbak ini gimana? Enggak trauma? Kan dia pas Mas Sandi pernah pakai juga. Katanya mau tobat ya, kamu mau tobat ya. Mudah-mudahan tobatnya beneran sih. Nah, enggak, karena yang sebelumnya juga bilangnya tobat kan. Ya. Kalau sana kan udah berkali-kali, kalau sini kan baru sekali gitu. Ya mungkin enggak ada edukasinya kali. Ya mungkin kan enggak tahu enggak ada edukasinya. Iya enggak sih? Mudah-mudahan saling support terus lah aku sama dia gitu, enggak anak terus ya, love life ya. Kamu kapan selesai sih? Berarti ada arah untuk melepas status single masing-masing dong ya, menuju arah yang lebih baik ya? Ya pasti segala hal itu kan kita menginginkan yang lebih baik. Ya kan dalam kehidupan ya, kita gak tahu lah nanti. Makanya saya bilang ya doain aja, pokoknya segala hal itu kan kita mengharapkan itu jadi lebih baik. Tapi udah ada omongannya sih untuk jadi teman hidup gitu kan? Apanya? Enggak, aku gak cari teman hidup, aku carinya apa ya? Suami. Duh. Teman hidup nih, kita sekarang lagi hidup bersama nih. Ini kan lagi hidup bersama, teman hidup nih semua nih teman. Iya kan? Teman hidup ya, enggak tahu, bisa aja kan ya teman hidup. Iya, maksudnya teman hidup dalam bahtera rumah tangga. Ah, yang jelas maksudnya, Mas. Ya enggak tahu kalau gitu. Yang penting kan chemistry-nya sih enak sih. Orangnya asik gitu. Enak, asik. Ngobrolnya asik, curhatnya juga asik gitu. Lagi ya udah bikin saya juga kira dulu-dulu kayak gimana, sekarang jadi saya lebih
ya nyaman aja ya. Berarti ingin nyaman aja menjalani hidup ini. Yeah. Ingin meresmikannya sesudah masa idah dong ya. Apa? Mbak Heni ingin meresmikannya sesudah masa idah dong ya. Aduh. Ya pokoknya ya yang penting sekarang step by step aja lah Mas. Iya enggak Mas? Itu aja dulu. Itu aja. Ya intinya intinya sudah ada kedekatan ya, bisa kita pastikan itu ya. Biar tidak salah. Hah? Biar tidak salah kita pastikan bahwa sudah ada kedekatan antara kalian berdua. Ya, ini udah dekat, ini dekat. Melebihi dari teman. Serius, melebihi dari teman. Seriusan. Oh, ya. Yang penting chemistry-nya asik berdua. Itu aja dulu. Ya kan intinya chemistry-nya asik. Itu aja dulu, jalanin lah, Mas. Jalanin ya. Oh, yang penting kan kita sekarang lagi ada kerjaan dan program dan kegiatan. Itu aja dulu. Jadi tidak trauma akan hubungan rumah tangga ya kalian berdua ya. Iya, itu dia salah satunya itu pasti kan. Tapi paling nggak kan kita udah, ya kalau aku ya, aku sih udah melepas semua. Kenapa? Aku sudah mengakui. Ya kan nggak ada yang kututupin lagi ya. That's me gitu, udah selesai gitu kan. Termasuk sama Heni, terbuka diri, ya? Mulai menata diri itu aja sih. Berarti keterbukaannya termasuk terbuka kepada Heni ya? Nah, terbuka untuk sebagai kita nggak tahu kan, terbuka aja dulu. Dia sih orangnya fair banget sih, terbuka banget sih. Itu dari hati nggak tuh? Kenapa? Jadi di kasus ini ada rasa trauma yang dari sebelumnya atau tidak? Kalau trauma sih ada ya, cuman semua kan balik lagi sama diri sendiri ya. Kalau misalnya aku trauma terus gak akan move on ya kan? Ini kakak tuh udah bisa berhasil move on lah ya? Move onnya kan kalau sama Kak Sandi sekarang masih kerja bareng ya. Kalau dia dapet chemistry sama aku kan berarti ya gak tahu sih. Kamu nyaman gak sama aku? Loh ya kerja itu kan chemistry. Iya kan? Pekerjaan itu chemistry. Kalau dalam yang lain, ya kita doain aja. Termasuk jalan bareng ya? Ada apa? Ada agenda rutin jalan bareng ya? Ngedate ya, dalam gitu? Dalam sebuah kegiatan program itu otomatis ya pasti jalan bareng. I mean di luar program gitu loh. Di luar program, ya program kehidupan juga jalan bareng. Asik kita ngomongin. Berarti udah ada saling kecocokan kalian berdua ya, Kak? Apa? Saling kecocokan kalian berdua udah. Cocok? Cocok gimana cocok? Wah, gua gak ngerti gua kalau cocok gimana cocok. Gak tahu. Oke, okay, siap. Okay. Thank you.